for a moment in time, innocent, everlasting. Hamil anak pertama dilewati dengan mulus-mulus saja oleh artis Okky Setiana Dewi. Tak ada keluhan berarti, bahkan hingga kandungannya memasuki usia 9 bulan. Istri Ori Fitrio ini masih juga aktif menjalani kegiatan syuting. Bintang film Ketika Cinta Bertasbih itu merasa amat bersyukur dirinya serta sang jabang bayi yang dikandung dalam keadaan kondisi fisik yang sehat. Ya, alhamdulillah sekarang kehamilan kan sudah masuk ke jalan ke 9 bulan sebenarnya, sudah 34 minggu lebih. Sekarang sibuknya syuting masih tetap terus berlangsung. Dari awal sebelum hamil sampai sekarang memang masih syuting setiap hari. Alhamdulillah Allah kasih berikan kandungan yang sampai hari ini sehat, saya tidak merasa berat. Kemudian mendapatkan support yang baik dari berbagai macam pihak, terutama suami saya, sehingga menjalankan kehamilan dengan happy. Jadi ya senang sampai hari ini semuanya dilakukan enjoy. It's the plane you wanna catch to Vegas. Things you swear you do before you die. It's the same. Sama yang dirasakan suami, Okky merasa amat beruntung tak butuh waktu terlalu lama untuk memiliki momongan. Rasa syukur inilah yang mendorongnya untuk selalu rajin memperhatikan kesehatan kandungannya secara rutin. Terlebih sejak kandungannya menginjak usia bulan ke-7. Ia juga selalu menyempatkan diri untuk rutin berolahraga renang dan senam hamil. Okky ingin bisa melahirkan secara normal nantinya. Kalau renang memang sama dokter diperbolehkan, tapi renang yang tenang ya. Kalau saya lebih senang gaya katak yang tenang gitu, enggak kupu-kupu gitu atau gaya yang melelahkan. Dan alhamdulillah sejauh ini saya beraktivitas dengan berenang, kemudian aktivitas sehari-hari itu alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Yang jelas bayinya aktif gitu ya. Saya enggak tahu nih, pas berenang juga kadang gerak-gerak juga bayinya gitu. Tapi menyenangkan karena berenang kan bukan olahraga yang sangat berat sekali gitu kan. Dan tidak terlalu lama, paling setengah jam 45 menit.